Warna daun. Oh, makane dek iki nek terbang wakeh ngono kok Mas, brul-brul iku. Oh. Iso keren nang ngene. Iki sakrune piro Mas? 3 juta. Sakru iku kan 1/14 kan? Iya ta. Iya. Ya sakru 1/14. Iya. Mana kan. Yos, karena subure iki lho Mas. Anu nek mari kata wong umur. Oh. TKI. Male anu. Jadi larang. Wis pira-pira dituku semene tuku sawah. TKI. Daerah Trenggalek ini wakil berarti ya. Trenggalek tolong aku kan daerah TKI. Jepang, Korea, Amerika. Mereka mengenal mencari apa ya kehidupan yang ini paling ingin tahu luar paling apa kondisi anu ya keluarga paling keluarga paling ya lebih keluarga ini apa misalnya kita kan tentang pulang keluar lah mau ngelanang gitu harus biaya loh iya betul biayanya gitu bingung jadi 10-20 ratusan nggak ini biayanya gitu saya kira 300 biayanya itu gitu ya mau luar 100 pulang puluh mesti ini mungkin tiang pikiran buatan sakit loh. Nah, iku sing repot ya. Iya, iya nih. Aku loh pengen tak orang ibu, tahun sama lima mawon pengen sudah 70 juta. Sebenarnya no mas? Di Jepang. Lima tahun. Ya ulah opah nih kok. Mas awah. Alhamdulillah. Iku buri itu belakang rumah ini. Hah? Kan tanah kue. Yang iku iku Mas ya. Nggih, iku ada di rumah iki lho. Oh, iya iya. Tanah iki tanahku. Punya tanah di situ. Iki kebun ta iki kayak kebun. Oh, kebun. Tanah kering. Oh, alhamdulillah. Iku hasil dari tutup Jepang sih Mas. Nggih. Jepang piro Mas gajine nang kono Mas? Waktu iku. Waktu iku ya 25. 25 Mas, berarti ya. 95, 96, 95. Oh, 96, 9 2005 zaman dulu. 2005, 2006, 2006 sampai 2010. Terus bahasanya sampean piye, Mas? Bisa sampe sampean Jepang. Oke, titik. Nenek kerja. Oke, bahasa Jepang lagi bahasa sehari-hari. Oh, bahasa sehari-hari. Sampean kerja nang ndi posisine iku? Nang pertanian apa? Pertanian. Pertanian. Tapi kono pertaniannya ditontok iya Mas, apa untuk kemajuannya biaya ngono? Pertanian mereka sawah nggih, sawah kali sayuran. Tapi sawahnya bukan kartu ngeten lah sawah mereka. Tapi sawah model kayak apa Mas? Sawah mereka pengairan ini kayak sistem anu. Berarti di atas ya? Bukan kayak ngeten lagi, tapi sistem kran, kran. Oh, nggak bukan, nggak anu, nggak ingin nggak anu. Kran. Setiap satu kotak sawahnya ada kran. Kerane besar. Jadi panen arek banyone nggih kerane tinggal buka ngono. Sajane posisi ade kok ngono iso ya mungkin ya. Tapi benar harus biaya. Heeh, biayane gede. Kran mriko kan di kerane negara to. Ora maju. Iya. Setiap anu ada kran, ada kran. Setiap petak sawahnya ada kran. Kran. Ketane. Dadi air iki karek kran. Wis ngono ta berarti. Nggih. Terus masalah hasilnya piye Mas nek kono brandingno dengan Indonesia koyo piye? Apik mriki kelas. Oh. Usale dari koyo nek padi ono nang kono Mas? Ana nggih padi. Usah yo padi juga. Nek misale suhu sama ini mempengaruhi enggak? Kono suhune adem koyo apa panas padha mbek iki? Tahun satu kali. Biji musim panas tok. Biji musim panas tok. Biji dingin ya. Musim panas sudah bulan antaran bulan 6, 7, 8 kok sepanen. Oh sepanen. Habis itu gak nganu meneh. Gak ditanduri apa-apa Mas? Gak tanduri sayur.
Oh, beralih ke sayur berarti ya. Berarti bulan 6 7 8 9 itu untuk padi, ya, habis itu selainnya pakai sayur. Tapi sayur lagu sincing di kerogop. Oh, ono iki berarti nang sawah, yang sawah juga ya iku, Mas. Plastik-plastik itu. Jadi kondisi enggak kayak misalnya kena salju ya enggak ini ya. Kedinginan. Tapi nek asile sayuran karo kono ya piye, Mas? Antarane dhewe karo kono. Urusan kono ya. Maju sama. Terus dia nganggo pupuk apa alami apa? Oh, pupuk. Lah pupuk itu pupuk apa itu? Pupuk kimia. Ya. Sama pupuk kocak. Aku kocak itu. Berapa kental lah. Oh gitu ya. Jadi mungkin wis tanah wis modere kimiar ya. Tapi cuma sana kan biaya produksi pertanian kan murah. Obat-obatan kan murah karena kan terbalik. Karena gini kan terbalik. Iya, gini terbalik ono gini lo warang pupuk obat larang harga tenaga manusia yo larang. Hasilnya murah. Iku sing ing Amerika pupuk mak murah, anune murah. Apa nih hasilnya ya murah, timbang. Nah, tapi enggak gitu murah. Jadi sesuai dengan ini ya. Nek kene iki malah iki ya, malah hancur nek. Pupuk wis larang. Pupuk dilarang, mau ngilarang. Enggak ada subsidi, nah, iya. Lagi cari pupuk yang sulit. Iku nek misalnya Mas dikasi pupuk apa kandang lu iso apa orang? Yang juga bisa aja dikasi kandang. Tapi sampean paringe apa iki pupuk iso iki sampean? Kimia. Oh, kimia juga. Pupuk ya, konstan. Konstan. Pasti pupuk kacang lebih bagus. Itu mah wong apa kan dak telaten. Iya mungkin nyirami ke pupuk ekonomis ngono. Kimia. Langsung gitu ya. Menyerapnya kan cepat. Pupuk kacang lama. Pindah henti lah ya. Monggo. Sampun selesai nih, Bang. Oh, ngilen. Bawa sambung kan nemu. Stikmu ki lho. Ayo maju apa? Oh, natune. Bapaknya berarti nang kono tahun piro, Mas? Nangone ngarepan sumber gayam kuwi di tahun piro? Ya sebelum lahir Mas kula nek paling ora tahun 70-an, Pak. 69. Ora 69 70. 70. Nang omah ngarep nek nang jalan raya nek. 70-an kok. Ora 69 ora 70. Mas kan 71 nih kok. Ini Mbah kok nganu ya. Padahal bapak ayah tentara Mbah. Tapi hidupannya sederhana ya. Nyenang nih. Mbah jangan alami bobot tuh lewat sih. Kono pun tuh lewat barang. Nyenang nih gitu. Iya pleka ya. Ini ditembak oleh Mas. Angsal mamon. Tapi ya wangil. Tapi iwake cilik-cilik blekoke. Oh, sampe ngono kok. Ngene oma-oma iku. Ya, omah-omah e. Ya. Heeh. Iki masuk siji dukuan. Oh. Tanam dukuan yo narok sawah dukuan ngene kae. Ngene mulo jajar. Ngene yeah. Jajar. Oh. Nah, kene kan bakalan. Oh, gitu. Bakalan tapi satu desa mah. Seneng ya Mas lihat ini tim burungnya masih terbang itu kayak wena. Kan berarti itu. Tapi banyak termasuk kuat ya, sehat hati yang banyak Mas. Sehat. Nah iya, Mbak Ayu lo, sewan yang saya kali. Mak Mbak Ayu serangan yang aneh. Yang penting tak tentu sayur, marang nasi wah tak tewiru aku. So weger tapi Mas, jan enak. Hidupnya yang
istilah yang nggak perlu ngane-ngane lah, seperti inilah hidupnya ya mas ya. Oh mesti dibutuhin nah, no. Nah iya. Wah rasa legend. Isi berarti sama sekolah ini nih gondang gue nih mas. Gondang. Gondang. Wah ini eling-eling cilik nu kini apa cik ya sawah ini mas enggak ya? Di sawah nggak tadi kecil. Di sawah sih. Apa enggak kan mas semacam kayak hutan enggak ya? Enggak sawah. Jadi sawah. Wis sawah kok ini kia berarti ya. Cuma kui lo ada pulau-pulau kui biar tak anu agak luas agak kesana. Hmm. Terus waktu musim kemarau di Bigu. Oh maksudnya diresiki ya. Oh diresiki Bigu. Dijadikan sawah. Mau nek iku wis gak sana. Oh sampai rono iku hutan niku ya. Ya hutan kok kayak pulau ngene hutan sana. Nah, tegalan lah, tegal. Tapi terus mari waktu musim kemarau di Bigu dijadikan sawah. Iku terus iku njurene ana pisang barang iku nggone sapa iku berarti nggone jupe Mas. Iku kok ya wit apa iku ya sing nang kene Mas. Sengon. Oh sengon. Kemarin ya tipiku ya kira tipiku. Iya. Ya, mungkin dalane kono gede paling enggak Mas. Waktu kemarau kan bisa lewat sawah toh. Oh iya kering ya. Kering. Iya bener. Ini musim pas nganu ya jeglu sak dengkul ya. Ya pada sager kan waktu kemarau kan lewat sawah. Wah, jangan enak itu lur kayak gini tidur. Ngobler. Ah, itu ada mata ada kuping lagi pelak banget. Lah iya. Suasana nak gunung masih sumber gayam mas nek ngene pegunungan iku apa ono kewane apa ya mas rata-rata ada sih kok kethek to uji ono kethek ya terus nek babi-babi mas malah monyet sing wake ya iku sing paling bahaya nek monyet iku kadang mudun gak mas ya mas yang yang muncul ni jadi takut takut kayak yang over masing jidek-jidek ya. Nah, dari sini jauh lah itu. Iya, tidak jauh lah dari sini, tidak terlalu jauh. Iku kok Kemulan tu kalau masih daerah iku Kemulan. Di sini Kemulan tu, antan-antan itu Kemulan itu. Iya. Antan tower-tower itu Kemulan. Itu Merarjo itu. Hmm. Jadi kan kawan-kawan di Kamulan, pasar Kamulan nih. Hmm. Padahal nek ndutuk rumah laku sida kok ya, Mas. Sida kok laku. Warjo. Padahal iku ndukure itu kok gondol lho ya, Mas. Iku lho. Nggih. Okay. Kok memang dijupuki tanahe apa memang longsor iki? Iso rata yo. Ya tapi ngetekno awakmu gedene apa ya iso iku. Lah ya. Iku si aktif ora iku. Mboten. Iku isine watu tok lho, aku dhek rene basa kok ora gedhe watune. Iyo, dare jan sok wejuk iki, Mas. Iyo. Tapi dingin panen wakai ya, Mas ya. Perang kintal ya, Mas. Sak ton ya. Alhamdulillah. Ini kan panen kali mesin kok. Kombi ya lo. Iya, tapi yang bayar ya kombi ya, Mas. Piro kombi bayar, Mas? Oh. Kan mau buang, kalau buang,
Tapi bisa melebur ini ya mas ya? Iya bos. Itu lagi tenaganya gak ada lagi. Yang bisa kan bayar tenaga, lagi bayar mesin lagi. Nah katanya itu berupa beras apa nasi ini? Oh langsung uang sing berusaha beras. Jadi ada katule barang ya? Oh nyelip nih. Ngerang ono saiki. Mas ngendarene neng anu ya. Golek kul, Mas. Ngejak aku tak golek aku. Tak. Wonten wae kata wae wonten iki ne, Mbak. Oh, kan ya, tadi kok kok. Lagi. Iki lho. Iki masak, Mbak. Lumbahe gak percaya. Mboten. Mangke kula pendhete nggih, kula masake mangke. Nggih. Ki penyakit iki nopo iki? Ya padha ular. Lagi ono kangkunge barang ya Mas ya. Ditandur apa dian bare? Lagi gak disemprot to Mas? Oh. Lah iku sakmono kuwe sing kene. Ngene iki gak nular Mas.